Weh, commission kat Aiki nak dekat ni, weh. Wah, aku dah tak sabar nak join ni. Kita ada idea untuk KIK. Dah, tadi kita dah bincang dengan bos. Ada idea baik gila. Oh. Kau dah ready belum KIK kali ni? Aku dah semangat dah ni. Aku lagi semangat. Kau ni dah kenapa? Tengok aku macam tengok hantu. Tak ada apa-apa. Aku stres je ni. Aku tak ada idea lagi. Kan tak lama lagi PKNS nak buat pertandingan kumpulan inovatif dan kreatif. Departemen aku masuk. Kira okeylah departemen kau masuk. Departemen aku? Adam, sekarang ni mana yang lagi penting? Awak nak capai KPI awak ke? Atau awak nak buat projek KIK? Tapi bos. Tak ada tapi-tapi. Ha! Ayah tu yang kat luar tu hintai-hintai tu. Apa? Dah tak ada kerja nak buat dah. Pergi sama kerja. Oh, awak bawa gengnya. Itu geng-geng nak masuk KIK lah tu. Dah. Saya kata tak perlu. Baik awak fokus kepada tugasan harian awak. Faham, Adam? Silakan sambung kerja. Geram tu aku. Nasib baik engkau bos. Kalau engkau bukan bos, dah lama aku cek. Cek apa? Picit bos. Wah, wow, bos badan tegap ni macam ni pergi gym ni bos. Makan protein. Sambung kerja. Baik bos. Apa kata kau terangkan elok-elok dekat bos kau? Aku rasa boleh lagi tu. Lagipun KIK bukan beban.